Hop, angkut. Udah. Nyum. Bam. Dorong goyang, mundur cinta. Tam, tam munduran. Tam, tam, bam. Ter. Bam. Terus. Tak dum, blak, tik, dum. Rendah, len. Terhadap, tap, tap. Tak dung, atas. Bam, bam, tak, tak. Nah, bam. Dam, dum, dam, dum, dam, dum, dam, dum, dam. Lanjut. Tam, tem. Gimana kayaknya? Aduh. Pakai kostumnya. Kostumnya nyaman, dipakai. Tapi memang saya kewalahan sih. Iya. Ngos-ngosan ngikutin ya. Iya, karena harus terbiasa. Dan gerakannya nggak bisa. Iya. Nah, terus kalau misalkan, apa namanya? Ini biasanya kita pakai kostum gini tuh kalau pas mau perform menjelang beberapa hari sebelum perform supaya mereka penarinya juga terbiasa. Nah itu. Tapi jadi kalau udah mendekati hari pertunjukan ya, itu akan belajarnya juga ya, pakai kostum. Kalau biasa pakai baju kaos, pakai kaos biasa. Nah ini Ara kan selalu memadukan tarian kontemporer dan juga tradisional. Itu tantangannya dalam penciptaan seperti ini aja ya, misalnya gambar gandrung ini tantangannya saat menciptakan perpaduan ya, itu kontemporer dan tradisional. Itu, contohnya misalkan kayak kita di satu sisi kita harus gimana caranya ini dinamis menghibur, tapi di satu sisi kita tidak bisa meninggalkan basic tradisinya seperti apa. Jadi saya juga harus benar-benar tahu pakem-pakem tradisionalnya dan nanti pas ngembangin juga sesuai dengan persepsi kita kan terhadap tarian itu. Misalkan kayak oh ini dicampur dengan masuk gerakan ini jatuh, misalkan jatuh yang seperti ini jatuhnya, gitu ya? Misalkan jatuhnya kan kadang-kadang memang di teknik tradisi tidak ada, tapi kita ngambil gerakan-gerakan dari putar kakinya kayak gitu. Tapi itu tidak melanggar ya, tidak pernah ada semacam protes. Sejauh ini sih belum pernah ada protes gitu. Ya. Karena kan memang kalau berkarya kan kita sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Tapi kalau misalkan memang menyangkut tradisi tertentu kan ya memang kita harus lebih banyak tahu tentang itu. Nah ini biasanya kan suatu tarian dari daerah manapun itu menceritakan satu hal gitu. Yeah. Nah saat menciptakan tarian perpaduan kontemporer dan tradisional itu biasanya ceritanya akan berubah atau masih mengikuti cerita awal dari si tarian tersebut. Seperti misalnya gambar gandrung ini kan perpaduan tarian Banyuwangi ya tadi ya. Nah itu bagaimana ceritanya? Iya tergantung sih. Coba lanjut dulu latihan lagi. Dimulai dari awal. Jadi misalkan tergantung konsepnya, kayak misalkan contohnya refusing, karya tari refusing itu mengangkat kesenian gandrung juga. Kita mengambil tentang penolakan. Nah, saya kaitkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa kini, di mana penolakan itu banyak terjadi di lingkungan masyarakat, mahasiswa gitu, banyak sekali penolakan-penolakan. Nah, di situ saya mengambil contohnya misalkan kayak hasil pemikiran manusia ketika seseorang menolak sesuatu, itu kan artinya dia proses berpikirnya kan yang di... Nah itu saya mengangkat dari situ, proses berpikir dari memberikan penolakan itu. Saya kaitkan dengan seni gandrung Banyuwangi. biasanya ini kan kostum juga pasti desain tersendiri untuk gama gandrung itu ya. Nah itu biasanya diciptakan tarinya dulu baru kostumnya apa gimana tuh biasanya urutannya? Tarinya dulu. Tarinya dulu. Tarinya dulu karena kostum saya juga dibantu dengan penata desainernya Yani Wulandari, tante saya gitu. Jadi keluarga ini memang darah seninya kuat sekali ya. Iya, betul. Jadi kita pasti mencipta tarinya dulu. Oke. Okay. Kostumnya. Silakan masih lanjut narinya, saya akan istirahat sebentar karena cukup kos-kosan tadi ngikutin narinya karena belum luas itu tadi. Terima kasih banyak Karang. Bathara, seni tari tradisional adalah cerminan jati diri bangsa dan tak bisa ditawar, generasi mudalah yang harus melestarikannya. Bathara Saverigadi telah menjadi sosok anak muda yang tidak mudah tergerus zaman. Di tengah anak-anak muda yang saat ini banyak dipengaruhi budaya modern, ia justru memegang teguh nilai-nilai seni tari tradisional. Bahkan, Bathara terus menularkannya pada generasi muda selanjutnya. Bathara justru mempertahankan nilai-nilai tarian tradisional. Anda baru saja menyaksikan Maestro Indonesia bersama saya, Ina Sujong. I'm gonna find you, I'm gonna get you one way or another. I'm gonna win you, I'm gonna get you one way or another. I'm gonna see you, I'm gonna meet you one day. Maybe next week, I'm gonna meet you, I'm gonna meet you.